Ini Sinar Jaya. O61RE, tamu-tamu. Assalamualaikum minasan. We welcome to Kukuk 26 channel CCTV kelompok Oyibus Video. Hunting pada sore hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023. Dari agen Sinar Jaya atau kawasan kelompok area. Hari ini penumpang cukup sepi, Sinar Jaya kelompok sepertinya hanya ada 10 penumpang ya. Ini karena malam Sabtu Pahing, ini orang-orang Jawa jadi menghindari malam ini buat berpergian, itu salah satu faktornya yang bikin sepi. Serta info penting dari kubu-kubu Ayu kelompok, ini ada weekday ceria, promo weekday ceria dari kubu-kubu Ayu, yaitu ada potongan harga tiket ya Rp10.000 dari Wonosobo atau dan sekitarnya. Jadi dari yang Rp170.000 jadi Rp160.000 dan hanya berlaku di hari Senin sampai Sabtu, minggunya normal Rp170.000. Serta berlaku 1 bulan dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 22 Maret 2023. Dan info lagi untuk penumpang Sinar Jaya Selawi, ini ada kabar gembira. Sekarang ada kelas eksekutif Legres Sinar Jaya dari Kalideres tujuan Selawi, Prupuk, Margasari dan sekitarnya. Dan jalan perdana pada sore hari ini 24 Februari 2023. Titik naiknya Kalideres, Grogol, Pulau Gebang dan Cibitung. Info bus Wonosobo terlengkap hanya di Guguh 26 Channel. Mas. Oke, bus reguler pertama dari Wonosobo dan Murni Jaya AP117 dengan jurusan Wonosobo Merak. Selanjutnya ada Armada Rosin, ini yang rollingan HDD518, ini yang gebreknya menjulang sampai ke bawah. Dan menyusul kemudian Rosalia Indah HDD515. Wih, swose. Selanjutnya ada Diki Putra Kasanova, ya Kasar Raja Gamam. Disusul Sinar Jaya 20RD Wonosobo Merak. Bareng-bareng. Rosalia Indah Armada ketiga H9180 jurusan Wonosobo Doyong Pasar Kemis. Disusul Murni Jaya AP115 di jam 5 lebih 28 menit. Kembali Armada Murni Jaya, kali ini Murni Jaya MJE 174. Dan Rosalia Indah yang keempat atau yang terakhir adalah Rosalia Indah HDD 178. Lalu ada Green Tea Emperor-nya kupu-kupu Ayu, jurusan Wonosobo Tangerang. Kemudian ada Murni Jaya lagi, Murni Jaya AP124 di jam 5 lebih 40 menit. Dan ini dia bus PBP, yang pertama ada PBP Silverstone atau Londo Ireng atau Pesona Bojone Tanggane. Jam 6 sore kurang 5 menit ada DM4 Piase.
Oke, bus PPP yang kedua ada PPP Kawan Lama. Disusul bus Sinar Jaya 76 RD Banjarnegara Kampung Rambutan Bogor. Di belakangnya ada PPP yang ketiga, ini adalah PPP Rebecca. Sinar Jaya lagi 45 RD Banjarnegara Depok Jati Jajar. Ya, kita lihat ada berapa Sinar Jaya yang berangkat. Mengingat hari ini sepi banget. Dilanjut kali ini ada Sinar Jaya 48 RE Eksekutif Legres tujuan Kalideres Pulau Gebang dan Tanjung Priuk serta Cibitung bersama Dieng Indah Al-Baqarah. DMI 59 RE Kembali bus Sinar Jaya sejauh ini yang keenam, Sinar Jaya 2 RE Banjarnegara Ciledug. Kemudian ada Sinar Jaya 46S bersama ini Sinar Jaya 061 RE tamu-tamu. Berarti eksekutif legres tujuan ke Lebak Bulus Pondok Cabe. Lanjut kali ini ada 67ZX Banjarnegara PSD Legok Poris. Lanjut Banjarnegara Balaraja Bitung Cikupa Sinar Jaya 66V. Disusul Sinar Jaya 40RB Banjarnegara Bekasi Jatiasih. Dan ya itu dia dari Barat atau dari Jakarta ada Sinar Jaya 5RD. Hah? Oh iya pagi semua sore ya. Kemudian ada bus pariwisata Al-Fayed ya dengan julukan Suci Kamila. Ternyata rombongan atau rinjingan Arsenio Al-Fayed Arsenio bersama yang namanya paling sulit ini Atayanara. Wah, 3 unit Al-Fayed. Dan yang paling belakang adalah Sinar Jaya 41 RB Wonosobo Bogor. Kemudian ada Dieng Indah bus yang kedua bersama Budiman IL240. Lalu diikuti Sinar Jaya 12DD Wonosobo Sumberarta. Ya, trio Mercy ini. Lalu ada Jetliner 59RC jurusan Wonosobo Doyong Pasar Kemis. Sinar Jaya lagi kali ini 11RE Wonosobo Tanjung Priuk bersama 27 RD Wonosobo Kampung Rambutan. Dan ini penumpang bajing Sinar Jaya 34 RB Wonosobo Lebak Bulus Ciputat. Selanjutnya ada Sinar Jaya 82 RC itu agak asing ya, entah unit dari mana. Sinar Jaya 80 dan disusul 96 RC. Ada Matrix Makmur Mandiri.
Kemudian ada sinar Jaya 12 ZX Wonosobo Ciledug. Demikian video dari saya hari ini. Terima kasih and sosial.